Nit, gimana nih, Nit? Bisa, Den. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo! Ayo, Deni, semangat! Ayo, Deni! Bagus! Terus! Bisa, kan? Bang Jarwo. Bang Jarwo! Ada apa, Nit? Tadi dicariin Bunda. Katanya Bunda mau minta tolong Bang Jarwo buat nganterin kue buat satu bulan gitu, Bang. Sorry, Dit, sorry. Mulai besok saya ini mulai kerja jadi orang kantoran. Mosok mau nganter-nganterin kue keliling-keliling komplek, keliling kampung. Aduh, panas, Dit. Sorry. Emang kantornya di mana, Bang? Di mana ya? Lupa. Belum ingat alamatnya. Emang Bang Jarwo jadi apa? Weh, le, kamu ini le, Dit, kayaknya ngeremehin aku banget sih. Kamu nggak percaya kalau aku besok jadi orang kantoran? Eh, nih, tak buktiin. Nanti sore kita bikin syukuran. Oh, oke, oke. Siapa aja, Bang? Kamu undang semua anak-anak ke taman. Semua, Bang? Iya. Aduh, sakit, Dit. Nah, itu. Denis. Bos, ntar kalau udah kerja, jangan lupain Sopo ya, Bos. Tenang, Sopo. Yang penting itu, kamu harus terus semangat. Lah, kalau udah kerja itu enak. Bisa nabung buat beli rumah, motor baru. Ngerti nggak, toh? Iya, Bos. Iya. Jarwo, Sopo. Pada Suki lagi. Jarwo. Saya ada kerjaan nih buat kamu. Nganterin kerupuk buatan saya untuk sekitaran wilayah sini. Gimana? Wah, sorry Pak Dasuki, sorry. Anda belum beruntung. Soalnya kan mulai besok saya ini udah jadi orang kantoran, Pak. Wong sehari cuma kerja 2 kali, pagi sama sore. Lah kalau nganterin seharian capek. Sorry, Pak, sorry. Nah, ini aja deh buat Sopo. Gimana? Sopo, kamu mau lah? Semua itu harus dimulai dari bawah, Sopo. Dah, terima aja. Iya, Bos, iya. Nah, mau gitu. Mau. Oke, Sopo, kalau begitu ini DP-nya. Dan sisanya nanti kalau kerupuknya sudah terantar semua, oke? Alhamdulillah. Iya, Pak Dasuki, iya. Mantap, toh. Aku belum. Aku dong. Ini. Baksonya. Ini juga pegang. Terima kasih ya. Ini gimana? Jangan ini rebutan. Nanti juga kebagian. Baksonya diambil, Ma. Aku belum. Mana satu? Ya, teman-teman. Dit, kayaknya ya, kurang nih, Dit, baksonya. Gimana nih, Dit? 1, 2, 3. Wah, ya juga, Den. Bentar. Bang Jarwo, masih kurang nih. Kira-kira 20 mangkok lagi nih. Gimana, Bang? 5. Waduh. Belai ini, aduh piye toh. Kang, gimana nih Kang? Tamunya makin banyak lagi. Tambahin aja ya Kang. Hah? Wah, gimana ya Bang Jarwo? Bukannya saya tidak mau, tapi saya harus waspada selalu supaya semua tidak mudah berlalu. Lah kok masih nggak percaya aja nih loh. Dibilangin nanti itu kan saya dapat gaji, dapat THR, dapat uang lemburan. Itu tenang Bang, ingat saya ini orang kantoran. Gini aja tuh Bang Jarwo, saya potong-potong lagi aja ini baksonya. Jadi kan dapat banyak juga, oke? Okay? Baksonya kecil banget. Nah, teman-teman, udah dapat semua kan bakso sama kuenya? Ntar kita makannya bareng. Soalnya sekarang kita kan mau doa dulu. Pak Haji Udin, silakan memimpin doa. Begini. Buat semuanya ya, kita sama-sama ikut seneng nih. Mulai besok sahabat kita, saudara kita, Bang Jarwo udah mulai kerja ya. Insya Allah bisa jadi manfaat buat semuanya. Kita langsung aja deh dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan dinikmatin semuanya. Saudara-saudara semua, inilah bukti dan buah dari kesabaran, kerja keras dan keikhlasan. Bahwa hidup bukan hanya untuk berdiam diri, karena hidup itu adalah sebuah perjuangan dan karya nyata. Dan ini adalah contoh paling nyata. Setuju semua?
semua. Aduh. Tenang, Sobo. Semuanya itu emang harus dimulai dari bawah. Harus ngerasain susah dulu. Baru bisa seneng kayak aku sekarang. Gitu? Udah kerja kantoran kayak gini, pakai seragam, cuma dua kali lagi kerjanya. Pagi sama sore. Oke, yang sabar. Iya, bos. Iya. Doain Sopo ya. Pasti. Wes, tak kerja dulu ya. Iya, bos. Iya. Sopo juga mau kerja dulu ya, bos. Nganter kerupuknya Pak Dasugi. Monggo. Pak Jarwo, silakan dimulai kerjanya. Iya, Pak. Nanti kalau sudah selesai, saran saya sebaiknya Pak Jarwo tetap berada di sekitar sini. Supaya kalau ada apa-apa, tidak sulit nantinya. Oke, Pak. Silakan, Pak Jarwo. Oke, makasih, Pak. Masya Allah. Lah kok? Wih, lah. Ini apa tuh?